Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan juga selamat sejahtera. Hari ni aku nak cerita-cerita pasal aku punya clutch damper dalam tu. Tengok pada video dia dah ada gap lah, dah bergoyang-goyang. Jadi aku nak tukar dia punya clutch damper dalam tu. Okey, untuk buang rebate ni aku guna mesin ni lah. Tebuk dia punya besi rebate yang lama tu. Okey, aku tebuk dulu yang atas ni. Sampailah jadi macam tu. Okey, dan bersihkan. Dan barulah aku gunakan satu alat ni, penumbuk pusat, untuk tolak dia punya lebihan tu. Okey, mudah je geng, tak susah. Okey, so yang lagi dua lagi rebate tu aku buat benda yang sama lah. Aku gerudikan dia. Dah siap gerudi. Aku ketuk lah dengan penumbuk pusat tadi tu bagi keluar dia punya besi rebate ni. Settle lubang yang kedua. Ini lubang yang ketiga. Okey, jadi semua paku rebate dah terkeluar. Ini dia punya plate. Plate ni tetap pergi dulu lah. Dalam tu, ini clutch damper. Dia dah lama sangat ni, sebab tu dia ada gap. Okey, ini yang lama aku keluarkan lah, cuci. Dan clutch damper yang hitam yang aku nak tukar yang baru. Okey, sebab apa aku tukar clutch damper ni? Kalau korang perasan, ada setengah motor bila kita tak tarik clutch, enjin bahagian clutch tu dah ada bunyi bising sikit lah. And then bila kita tarik clutch, enjin tu senyap. Ini salah satu tanda lah clutch damper ni dah ada gap, dah bergoyang, dah makan. Jadi aku dah cuci benda ni semua. Dan aku nak pasang balik. Nak pasang ni mudah je. Yang ni clutch damper yang baru, aku masukkan lah ikut dia punya shape lengkungan tu. Kalau yang ni dia ada 4 dalam bentuk lonjong ni dan 2 bentuk bulat. Bentuk bulat tu mungkin dia nak mudahkan untuk masuk lock lah. Okey, masukkan perlahan. Benda ni ketat ni, kena ambil masa sikit. Okey, tekan dengan kemas bagi masuk cucun. Yang ni bentuk bulat pula. Bentuk bulat ni untuk dia punya lock lah sikit. Okey, masuk bagi elok. Okey, dah siap. Ada perbezaan dengan yang awal tadi. Yang awal tadi ada gap, ini dia dah fit. Okey, dia ada lagi 3 getah ni, bentuk bulat kecil ni. Letak dekat dia punya lubang tu lah. Okey, kemudian kita pasang dia punya plate ni. Dia ada pesan out tu.
ni okey buatlah. Kita punya ribet masuk daripada bahagian dalam mangkuk kelas ni. Yang pasang ribet ni ada mencabar jugalah. Khususnya bagi aku ni yang bukan lagi. Kebetulan rumah aku sebelah je ada bengkel kereta. Jadi aku tumpang lah bengkel kereta tu untuk aku gunakan dia punya pump hidrolik untuk pasang ringgit ni. Kita kena tekan tu supaya ringgit ni jadi kembang. Okey, seterusnya aku ke bengkel kereta lah. Aku tumpang dia punya pump hidrolik ni. Bawah tu aku lapikkan dia punya besi tebal tu yang petak tu kalau kau perasan. Dan atas tu aku tekan guna batang skru lah. Jadi bila kita tekan dia punya paku ribet tu akan tepat lah pada paku ribet tu. Alhamdulillah settle. Jadi inilah dia hasil setelah aku ribet. Dah tak ada goyang lagi. Dia dah fit. Harap lepas ni bila aku pasang clutch aku tak ada bunyi bising lah. Okey, jadi ini saja video untuk episod kali ini. Kepada yang menonton, jangan lupa subscribe channel aku, komen dan juga like, share video. So, jumpa lagi next video. Bye-bye.